Dalam rangka sinergitas Polri dan Kemenko PMK serentak dilaksanakan seluruh Polda dan Polresta atau Polres jajaran di Indonesia, program ini merupakan instruksi langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sebagai momentum peduli dalam menjaga alam secara berkomitmen untuk ikut serta dalam menjaga keberlanjutan alam tersebut, melalui Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro yang diwakilkan Wakapolres Bogor Kompol Fitra Zuanda, melaksanakan kegiatan penghijauan penanaman pohon dengan tema, Penanaman Pohon 10 Juta Pohon, Sinergitas Polri dan Kemenko PMK. Dengan melakukan penanaman sebanyak 10.000 pohon di Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini kegiatan dihadiri oleh Kapolres Bogor, Wakapolres Bogor, PJU Polres Bogor, Ketua dan Wakil Ketua Cabang Bayangkari Polres Bogor serta pengurus, Kapolsek Cibinong, Lurah Pakansari Kabupaten Bogor, para perwira dan bintara jajaran Polres Bogor. Sudah pagi ini bisa berkumpul dalam masa kegiatan program Bapak Kapolri yaitu penanaman 10 juta pohon. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.